ورزقاً طيباً وعملاً متقبلاً. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تسبع ومن دعاء لا يستجاب له. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل هزنا إذا شئت سهلا رب العالمين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. كيف حالكم أيها الطلاب في هذا اللقاء المبارك؟ إن شاء الله سندرس ونتعلم درسنا المحبوب وهو الدرس اللغة العربية. وأما موضوعنا الآن أو مادتنا الآن الذي سنتعلمها إن شاء الله هو المراجعة. وماذا أيها الطلاب هو المراجعة؟ وقبل شروعنا ودخولنا إلى الدرس أريد سأخبركم بأننا إن شاء الله في الأسبوع القادمة سنقيم الاختبارات ولذلك نعم ولذلك نرجو منكم أيها الطلاب جهدكم واهتمامكم على هذا الدرس فضلا على الدروس الأخرى فضلا عن الدرس اللغة العربية. لأن هذا الدرس أرى بعضكم قد صعب عليه. نعم، ولأن هذا الدرس ولأن هذا اللغة ولأن هذه اللغة العربية ليس كاللغة الإنجليزية الذي أنتم تسمعون كثيرا إن خلال حياتكم في خلال حياتكم وفي أثناء حياتكم. نعم، وأيضا في هذا في هذه الامتحان يا أيها الطلاب هناك فرق بين الامتحان الذي مر بنا في امتحانة الماضية، وأما في هذا الامتحان أيضا هناك الاستماع. نعم، هناك ماذا أيها الطلاب؟ الاستماع والحوارات والحوار بيني وبينكم لذلك أيها الطلاب أقول لكم مرارا استعدوا جيدا. نعم، استعدوا جيدا. نعم، وإن شاء الله وبعد الامتحان نحن سنراجع درس الحكومية مثل اللغة الإندونيسية وBBKN هذه والرياضيات إن شاء الله وإن شاء الله كثير جدا وMTK رياضيات MTK. نعم، لذلك يا أيها الطلاب نرجو اهتمامكم وجهدكم وتركيزكم إلى هذا الدرس إلى الدروس الأخرى فضلا عن إلى هذا الدرس. نعم، Assalamualaikum teman-teman، gimana kabarnya؟ Alhamdulillah kita ketemu lagi dalam pembelajaran bahasa Arab ya. Jadi sebelum kita masuk ke pembelajaran Ustaz mau ngasih tahu dulu bahwasanya pada hari ini adalah hari terakhir kita belajar bahasa Arab ya. Hari terakhir kita belajar bahasa Arab karena minggu depan itu insyaallah kita sudah memasuki musim exam ya, musimnya evaluasi ya, musimnya evaluasi insyaallah kita masuk minggu depan. Dan exam kali ini tuh berbeda dengan exam sebelumnya. Kenapa? Di
di pelajaran bahasa kayak bahasa Inggris dan bahasa Arab itu nanti ada namanya listening ya, listening. Jadi kalian mendengarkan dari audio, nanti kalian jawab soalnya yang disuruh di audio tersebut ya. Dan juga ada pronunciation, jadi kayak ada percakapan antara ustadz dan kalian. Nah, mungkin nanti akan dibantu dengan ustadz-ustadz yang lain, dan juga begitu juga bahasa Inggris akan dibantu dengan teacher-teacher yang lain. Jadi antara teacher yang ngajar bahasa Inggris kalian, mungkin kalau kelas 1 kayak teacher siapa ya? Teacher Adele kan berbicara bahasa Inggris dengan kalian, dan mungkin kalau nggak cukup waktunya dibantu dengan teacher-teacher yang lain. Insya Allah. Nah itu ya. Jadi Ustaz minta untuk kalian semua untuk mempersiapkan pelajaran-pelajaran yang akan diujikan, terlebih lagi dengan pelajaran bahasa Arab. Karena apa? Karena pelajaran bahasa Arab ini, karena pelajaran bahasa Arab ini jarang sekali kalian mendengarkannya ya. Kalian mendengarkannya. Karena sehari-hari bahasa Inggris sering kali kita dengar ya. Karena aplikatif bahasa Inggris itu sering banyak banget gitu ya. Terima kasih banyak. Nah, teman-teman, adapun materi kita kali ini adalah memurojaah ya. Adapun materi kita kali ini adalah memurojaah pelajaran-pelajaran atau kosakata-kosakata yang pernah kita hafalkan sebelum-sebelumnya. Oke. Jadi lidzalika narju minkum ayyuhatullab al-intibaha wal ihtimama wat tarkiza na'am ila hadha darsh wala yaltafit yaminan wa shimalan ila ayyi shay'in ma bal la budda uyunakum tanzuruna na'am bal la budda uyunakum tatawaqqaf inda madha indan nadhari ila syasha. Naam. Ayyuhatullab, unzur ila syasha. Naam. Aina? Fi liqa'i al-madhi, fi liqa'i al-madhi darasnaha hadhi. Aina? Hadha darasnaha fi liqa'i al-madhi. Naam. Wa ma ma'na aina? Kama qulna lakum ayyuhatullab, aina bi ma'na where is. Kama qulna lakum ayyuhatullab, aina bi ma'na where is, di mana ya, artinya aina itu apa, di ma, di mana. Na'am. Nuwasil. Na'am, aina itu artinya apa, di ma, di mana. Na'am. Nuwasil. Walan qabla dukhul ila al-maddah sanuraji'u qalilan anil mufradat alladhi hafidnaha fil liqa'ati al-madhiyah. Unzuru ya ayyuhat-tullab ila syasha wa rakizu ila syasha. Na'am. Fawqa. Unzuru fawqa. 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 فوق فوق. نعم أيها الطلاب ما معنى فوق؟ علمتم وعرفتم أن فوق هذه. انظر إلى الشاشة أيها الطلاب. نعم هذا هو معنى فوق. On, on the table. معنى فوق هذه di atas. نعم فوق itu artinya apa teman-teman? Di atas. Kalau bahasa Inggrisnya on. Iya benar ya, on the table gitu ya. On the table ada kata selanjutnya lagi. Mungkin insyaallah. Nuwasilu. Naam. Tahta. Unzur ya ayuhat tullab ila hadhi. Tahta. 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 Tahta.
tahta. Na'am, ma mana tahta ayuhat tulab? Unzuru ila syasyah. An makna tahta. Na'am. Na'am, hadhi makna tahta ayuhat tulab. Unzuru ila syasyah. Tahta bimakna under. Under, di bawah, ya. Tahta itu artinya apa, teman-teman? Artinya di bawah. Naam. Nuwasilu asfar. Nu'idu asfar. Nu'id asfar. Nu'idu maratan ukhra asfar. Nu'id asfar. 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 Ma mana asfar ayuhat tulab? Unzuru. Naam. Hadha ma'na asfar. Naam, unzuru. Hadha ma'na asfar. Yellow. Ini ma'na asfar, ya. Apa ma'na asfar ayuhat tulab? Yellow. Kuning. Naam. Nuwasil ayuhat tulab. Abiyaw. 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 Ma mana abiyaw ayuhat tulab? Unzuru ila syasyah. An ma'na abyad. Na'am. Hadha huwa ma'na abyad. Wait. Wait. Putih. Abyad itu artinya apa, teman-teman? Putih. Nuwasilu. Aswad. 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 Ma'mana aswad ayuhat tulab? Unzuru. Naam. Hadha huwa ma'na aswad. Black. Ya. Aswad itu artinya apa, teman-teman? Hitam. Jadi kalau teman-teman pernah haji, pernah umroh atau haji, atau yang belum, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kalian umroh dan haji. Amin. Nah, itu ada namanya Hajar Aswad, ya. Nah, jadi Hajar itu artinya batu, Aswad itu artinya hitam. Jadi batu hitam. Nah, itu namanya ada namanya Hajar Aswad. Naam, nuwasil. Ahmar. 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 Ma mana ahmar ayuhat tulab? Unzur ila syasyah. Hadha ma'na ahmar. Naam. Red. Ahmar itu artinya apa, teman-teman? Merah. Nuwasilu. Naam. Nusri'u qalilan. Kita agak cepat dikit, ya. Enggak usah cepat. Akhdar. 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 Naam, ma mana akhdar ayuhat tulab? Unzuru ila syasyah. Nah, green. Green line. Green line, ya, garis hijau, ya. Akhdar, ma mana akhdar? Green. Akhdar itu artinya apa, teman-teman? Hijau.
ya, hijau, green. Oke, nuwasil azraqa 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 azraqa. Hadha huwa ma'na ma ma'na azraqa ayuha tullab, unzuru ila syashah. Na'am na'am, azraq hadha ma'na azraq, blue. Na'am blue, ocean blue. Na'am blue itu artinya apa? Biru ya. Azraq ma'na azraq, biru. Na'am. Nuwasil mistarah 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 mistarah. Ma ma'na mistarah ayuha tullab, unzur ila syashah. Mistarah hadha ma'na mistarah. Naam naam, hadha ma'na mistarah, penggaris. Naam, rules, penggaris. Naam, hadha ma'na mistarah. Naam. Nuwasilu nafidah nafidah. Panjang pendeknya harus benar ya teman-teman, panjang pendeknya harus benar. Karena apa? Kalau panjang pendeknya nggak benar teman-teman, nanti kalau kalian umroh atau haji ngomong sama orang Arab, nanti kalau panjang pendeknya nggak benar nanti salah. Misalkan gini, kalian ngomongnya mata sama mata. Kalau mata itu artinya kapan, artinya kapan. Tapi kalau kebilang, kalau kalian bilang sama orang mata, itu artinya mati, meninggal. Beda kan? Nah, makanya ini panjang pendeknya kalian harus benar ya teman-teman, nanti artinya bisa berbeda. Nafidah. Nuwasil nafidah 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 nafidah. Nah, ma ma'na nafidah ayuhat tullab, unzuru ila syashah. Ma'na nafidah hadhi, window. Ini artinya ya, ma'na nafidah itu apa? Jendela. Jendela. Na'am, nuwasilu sabburah sabburah. Nah, ini teman-teman, kalau teman-teman sebelumnya pernah belajar bahasa tentang sabburah, nah, teman-teman jangan dikasih arokat akhir ya, jangan kasih saburatun, jangan. Saburah aja ya, roh aja. Nuwasil saburah 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 saburah. Naam, ma mana saburah ayuhat tullab, unzuru ila syashah, board. Saburah artinya, saburah artinya board, papan tulis, whiteboard, papan tulis putih ya. Naam, nuwasil sa'ah. Naam, unzuru ila syashah ayuhat tullab, kaifa al-kira'ah, kaifa naqra hadhi al-kalimah, amma kira'atu hadhi al-kalimah mithlu hadha ayuhat tullab. Sa'ah. Nuwasilu sa'ah. La taqulu ayuha tulab sa'ah ya, jangan bilang sa'ah. Sa'ah bila ain a sa'ah. La taqulu ayuha tulab sa'ah. Amma ba'd al-man ba'd ahlul qaryah fil manjawat al-wusta hum yaquluna sa'ah mithl fisul hadhi hum yaquluna sa'ah. Na'am, fil jawi al-wusta aktsaruhum sukanuhum yaquluna bil ain bil nga hadha wa hadha khata' ya tulab, khata' kabir jiddan, bal antum labudda an taquluna sa'ah bil ain. Na'am, ini teman-teman bacanya sa'ah ya, jangan sangah ya. Sa'ah jangan sangah, kalau sangah itu salah ya,
Sa'ah. Naam, nuwasil. Sa'ah. 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 Ma ma'na sa'ah ayuhat tullab? Unzuru ila syashah. Naam, hadhi ma'na sa'ah. Sa'ah ma'nahu hadha. Naam. Sa'ah ma'na hu hadha. Naam, unzuru ila syashah sa'ah. Sa'ah itu artinya jam. Apa? Jam. Naam, nuwasilu. Haqibah. Naam, hadhi al-kalimah qira'atu wa madha ayuhat tullab? Naqra hadhi al-kalimah haqibah. Haqibah bil maddi harful qaf. Naam. Bil maddi nabuddu harful qaf huna. Na ayuhat tullab. Limadha li'anna ba'da al-qasr huna harful ya'u sakin. Naam. Haqibah. Haqibah hadha. Naam, labudda labudda qira'atukum qira'atan sahihatan ayuhat tullab. Haqibah mithl hadha. Naam. Haqibah. Nuwasil. Haqibah. 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 Nah, ini qafnya panjang ya, teman-teman. Qafnya panjang kenapa? Karena setelah huruf qaf ada huruf ya sukun dan huruf qaf berharokat kasrah. Jadi ya-nya ini ya mat. Haqibah. Haqibah. Naam. Haqibah. Haqibah. Nah, mana haqibah ayuhat tullab? Unzur ila syashah. Naam. Big. Big. Haqibah itu artinya big. Tas. Big. Artinya tas. Ada juga kalau kalian lihat di buku yang kalian pegang itu namanya, kalau di situ ditulisnya mihfadhah, ya? Mihfadhah. Enggak apa-apa, sama aja. Tapi wa aktsaruhum isti'malan indal arab. Hadha wa ayuhat tullab. Aktsar isti'malan indal arabi huwa haqibah, kalimatu haqibah. Wa ammal mihfadhah qalla isti'maluhu, qalla isti'maluhu. Wa amma kathura isti'malu hadhi huwa. Naam, haqibah. Naam, haqibah. Tas. Nah, jadi kalau kalian lihat di buku itu namanya mihfadhah. Enggak apa-apa, sama aja teman-teman. Antara haqibah dan mihfadhah itu artinya sama aja. Tapi kebanyakan itu dipakai haqibah. Haqibah, karena setiap daerah misalkan di Mesir itu bahasa Arabnya mihfadhah, karena buku yang kalian pegang itu adalah karangan Syekh dari Mesir ya. Tapi sebenarnya sama aja, enggak apa-apa. Tapi kebanyakan yang dipakai itu haqibah. Naam. Nuwasil ayuhat tullab. Haqibah. Naam. Ghurfah. Naam, hadhihi ghurfah. Nuwasil, unzur ila syasha ayuhat tullab. Hadhihi al-kalimah qira'atuha madha? Ghurfah. Ghurfah. Nah, jadi jangan ghurfatun, enggak ya. Ghurfah. La tushakkil harf al-akhir ya ayuhat tullab. Jadi di belakang ini jangan dikasih harokat ya teman-teman. Jangan dikasih ghurfatun, jangan. Tapi ghurfah aja. Kenapa? Ya, karena nanti akan mensulitkan teman-teman ketika masuk ke dalam kalimat. Nah, ini baru-baru kata ya. Nanti kalau kita dalam kalimat nanti susah lagi untuk merubah kata akhirnya. Naam. Harokat akhir, afwan. Naam. Nuwasil. Ghurfah. 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 Mana ghurfah ayuhat tullab? Unzur ila syashah. Naam. Hadi makna ghurfah. Ghurfah itu artinya bedroom. Benar enggak sih? Apa salah? Kamar tidur ya, kamar tidur bahasa Indonesia. Ghurfah itu artinya apa? Kamar tidur ya. Kamar tidur. Nah, ghurfah itu artinya kamar tidur ya. Nah, ghurfah itu artinya kamar tidur ya. Ghurfah, ghurfah. Tapi juga kadang kalau kalian pergi ke kemana gitu, ghurfah itu juga bisa diartikan room, ruangan ya, bisa artinya ghurfah apa, ghurfah apa, ghurfah apa, jadi bisa diartikan dengan ruangan. Tapi intinya ghurfah itu artinya kamar. Ghurfah itu artinya kamar. Bisa kamar tidur, bisa kamar apa aja, yang penting ghurfah. Ghurfah itu artinya kamar. Jadi kalau kalian nanti pergi ke mana? Ke daerah yang
digunakan itu bahasa Arab, biasanya ghurfah itu artinya room, kamar ya. Ghurfah. Naam wasil. Sarir. Nah, ini bacanya sarir. 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 Labuda alaikum antaqra'u jaydan ya. Iqra'u qira'atan sahihatan. Naam. Sarir. 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 Mana sarir? Ayo tolong nih bacanya apa? Sarir. Nih ro-nya panjang ya, teman-teman. Panjang. Sarir. Nah, sarir itu artinya apa, teman-teman? Nah, undur. Lihat. Sarir. Nah, ini sarir itu artinya ranjang. Atau dipan. Nah, ranjang atau dipan ini ya. Ini yang warna coklat ini. Nah, ini sarir. Ini kalau kasur nanti ada sendiri bahasa Arabnya apa, kalau bantal juga ada sendiri bahasa Arabnya apa. Cuinan nanti pelan-pelan. Naam, wasil. Alam. 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 Naam, ma mana alam ayuhat tulab? Nah, unzuru ila syasyah, makna alam. Nah, ini ya. Arti alam itu apa? Alam. Bukannya alam. Nah, ini juga teman-teman, kalau kalian bacanya alam itu beda ya sama alam. Kalau alam itu, kalau kalian bacanya alam, nah, itu artinya sakit. Pedih, pedih. Alam itu artinya alamun. Naam, alim, alam. Nah, itu ya. Jadi beda. Kalau misalkan kalian juga salah ngucapin juga, kadang-kadang juga bisa B. Ada alam. Nah, ini alam. Kalau alam itu artinya apa, teman-teman? Bendera, flag. Flag, ya. Flag, naam, bendera. Nuwasil. Saqaf. Nah, ini bacanya saqaf. Saqaf. Nah, hadi al-kalimah qira'atuha madha ayyuhat thullab? Saqaf. Nah, ini saqaf ya. Nah, kita udah belajar ini ya, teman-teman. Ini bacanya apa? Saqaf. Nah, saqaf itu artinya apa? Naam. La. Unzur ila syashah. Saqaf. 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 Ma mana saqaf ayuhat tulab? Unzur ila syashah. Naam, hadha huwa ma'na saqaf. Nah, ini ya, saqaf ini artinya ini nih, teman-teman nih. Saqaf itu artinya atap ya, atap, atau kalau kalian tahu plafon itu artinya saqaf ya. Tapi saqaf itu artinya atap. Nah, kalau kalian plafon pasti enggak bakal tahu. Artinya saqaf itu atap ya. Kalau enggak tahu plafon bisa ditanya sama Umi dan Abinya ya. Saqaf itu artinya apa, teman-teman? Atap ya, atap rumah, atap apa, itu artinya saqaf. Atap mobil, saqaf. Umum. Saqaf. Tapi biasanya saqaf ini diartikan dengan atas rumah, saqaf ya. Saqaf. Naam, atas bangunan, bukan atas rumah aja, atas bangunan bisa hotel, bisa masjid. Pokoknya atasnya bangunan. Biasanya tuh saqaf itu diartikan dengan atas atap, tapi atapnya itu khusus untuk bangunan. Saqaf. Naam, nuwasil. Sama. Hadi al-kalimah qira'atu madha ayuhat thullab? Sama. 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 Ma mana sama ayuhat thullab? Undur ila syashah. An ma'na sama. Ini ya. Sama itu artinya apa, teman-teman? Sama. Sama. Nah, ini kan. Kalau sama dalam bahasa Indonesia sama. Same, artinya same, sama. Kalau sama dalam bahasa Arab itu artinya langit, sky, ya, beda-beda ya. Kalau sama dalam bahasa Indonesia, same is same, sama ya sama, serupa ya, sama itu kalau dalam bahasa Indonesia serupa. Tapi kalau sama bil maddi harful mim, naam, numiddu harful mim, hadza bil maddi harful mim, sama makna sama, hadi makna sama, sky, ya. Sama itu artinya apa? Artinya langit, sama, sky. Kalau sama, itu ya, sama, same, ya. Nah, sama itu artinya
langit. Langit ya, langit itu ada awan, ada bintang, ada yang langit itu langit. Tapi kalau awan itu gugusan langit, bukan gugusan. Bagiannya, part of langit ya. Beda lagi ya, langit-langit. Ya. Sama lah langit. Lah langit. Naam. Jadi kalau kalian dapat ketika baca Al-Qur'an terus dapat kata sama, berarti itu artinya lah langit ya. Jadi kalau kalian ini baca Al-Qur'an terus dapatnya ada kata sama, wah itu berarti apa? Artinya lah langit. Masya Allah ya. Nuwasil. Bila opo. Nah, ini bacanya apa teman-teman? Bila opo. Bila opo bil maddil harful lam. Naam. Bila opo. Bila opo. Bila opo. Mana bila opo? Ayuhat-tulab. Naam. Bila opo. Artinya ini ya. Nih bila opo. Artinya nih. Floor. Floor. Apa namanya? Floor ini ubin, ubin lantai. Nah, bila opo artinya floor, lantai atau ubin ya. Bila opo ini lantai atau ubin. Nah, gitu ya. Dan kalau kalian lihat di buku kalian itu artinya kalau ini lantai atau ubin itu bukan bila opo, tapi kalau kalian lihat di buku kalian itu artinya ditulis itu art, art sama aja. Tapi yang banyak dipakai itu artinya bilal ya, yang banyak digunakan di dalam bahasa Arab lantai itu apa? Bilal. Walaupun ada sebagian daerah bilal lantai itu dengan art, art. Nah, itu ya sama aja. Artinya itu sama aja. Ya. Naam, nuwasil. Fi. Ini bacanya apa teman-teman? Fi. 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 Nuwasil fi. Fi. Oh, ada suara tukang roti ya masuk ya. Fi. 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 Mana fi ayatulab undurilah syasah. Nah, ini fi artinya apa? Di atau di dalam. Nah, jadi kalau kalian baca Al-Qur'an terus ada kata fi, itu artinya di dalam. Fi. Nah ya, artinya fi itu artinya apa teman-teman? Di dalam. Fil qalb. Wah. Di dalam hati. Wah. Fi itu artinya apa? Di dalam. Naam. Fi bukan fi huruf fi ya, bukan ya, beda ya. Fi artinya di dalam. Naam. Alhamdulillah nantahi minal murajaati al mufradat ayyuhat thullab. Al'an nadkhul ila al bab. Alhamdulillah kita udah selesai murojaah mengulang kosakatanya ya teman-teman. Sekarang kita masuk ke pembahasan. Nah, jadi di sini ada kata aina, ada kata kitab. Nah, aina al-kitab. Di mana buku itu? Where is the books? Ya, gitu ya. Di mana buku itu? Nah, jadi kan di sini kan di yang ditanyakan kitab kan teman-teman. Maka kita ulangin lagi kata kitabnya. Alkitab fauqa al-maktab. Buku itu di atas meja. Gampang kan teman-teman? Gampang sekali. Nah, jadi teman-teman bacanya gimana nih? Aina alkitab. Alkitab fauqa al-maktab. Jadi teman-teman enggak, jangan di kasih harokat akhirnya. Aina alkitab, di mana buku itu? Ada itunya ya teman-teman ya. Jadi jangan gini tengar tina, jangan di mana buku, jangan, tapi di mana buku itu? Alkitab, buku itu fauqa di atas al-maktab. Aman maktab ayatulab. Naam, maktab itu artinya meja. Masya Allah. Nuwasil. Kadang juga maktab itu artinya maktab itu kayak kantor juga bisa, tapi nanti nanti. Maktab itu artinya umumnya meja. Naam, nuwasilu. Naam. Unduru ila syasa ayatul lab. Aina al-qalam.
aina, di sini kata ada aina, terus ada kata al-qalama. Bagaimana cara mengartikannya teman-teman? Aina al-qalam, di mana pena itu atau pulpen itu? Naam, nuwasil. Nah, jadi kata karena tadi yang ditanyakannya pena atau kolam, maka kita ulangi lagi kata kolamnya pas di jawabannya. Al-qalam tahta al-kitab. Pulpen itu di bawah buku. Naam. Gitu ya, teman-teman. Nuwasil. Nah. Ini ya, teman-teman, lihat aina waraq malikah. Nah, ini di mana? Mana waraq ayatulab? Nah, pintar banget teman-teman. Walaupun Ustaz enggak dengar ya, tapi Ustaz dengar. Tapi kalian jawab di rumah. Waraq itu artinya apa? Iya, benar. Artinya kertas ya. Waraq itu artinya apa? Kertas. Aina waraq malikah. Nah, ini di ada habis kata waraq terus ada nama orang. Nama orang namanya siapa nih? Malikah, teman kalian ya. Teman. Insyaallah kalian kalau offline kan kenalan satu sama lainnya ya. Nah, ini di mana kertas Malika. Nah, ini kalau ada ini ada kata benda, terus setelahnya ada kata orang, ada nama orang, maaf. Maka kalian harus ada nyanya. Di mana kertasnya Malika? Ada nyanya, ada nyanya. Adanya nya. Gimana itu? Adanya nya. Adanya nya. Gitu ya. Kayak pokoknya gitu ya. Aina waraq Malika? Di mana kertasnya Malika? Ya, adanya nya ya. Adanya nya. Adanya nya. Nah, gitu ya. Di mana kertasnya Malika? Maka kita kan tadi kan ditanya kertasnya Malika ya. Maka kalian jawabnya juga waraq Malika, kertasnya Malika di bawah tahta Alkitab, di bawah kitab. Di bawah buku. Masya Allah, mumtaz jidan ayatulab. Nuwasilu. Naam. Aina, di mana? Nah, ini ada kata kolam. Aina kolam Ahmad. Nah, ini. Nah, jadi kalau seperti Ustaz bilang kemarin, bilang juga tadi, kalau ada kata benda, terus setelahnya ada nama orang, maka kata bendanya jangan dikasih alif lam lagi ya, kalau untuk bertanya. Jangan dikasih apa namanya alif lam di sini, jangan dikasih ya. Ini gini aja. Jadi kalau misalkan tulis aina al kolam Ahmad itu salah ya. Jadi aina kolam Ahmad, gitu ya. Nuwasil, aina kolam Ahmad, di mana penanya atau pulpennya atau pensilnya Ahmad, adanya ditambah katanya, jangan lupa di sini ditambah katanya, bukan imbuhannya, nah, imbuhannya. Aina kolam Ahmad, di mana pulpennya Ahmad. Kolam Ahmad fauqa al-maq'ad, pulpennya Ahmad di atas maq'ad. Pemak'at bang. Masya Allah, mumtaz jidan. Wah, jadi sebelum kita bertanya atau belum saya telepon teman-teman kalian, silahkan yang mau bertanya. Saya kasih waktu 3 menit dari sekarang. Silahkan yang bertanya kirim voice note di grup sewaktu 3 menit. Oh, sekarang nanti saya telepon langsung banyak ya teman-teman. Saya telepon langsung banyak, mungkin langsung 5 orang. Wis, 5 orang. Enggak, 3 orang atau 4 orang ya. Nah, saya telepon ya. Nanti dari berarti ini saya telepon nanti dari AA Hanif, terus Fawas, Ryan sampai Hussein. Insyaallah mau siap-siap ya. Ini namanya yang saya panggil AA Hanif, Fawas, Ryan, Hussein. Nah, setelah habis itu kloter pertama, kelompok pertama, kelompok kedua Faizan, Danis atau Aga,
Zaki, Fatih, Masya Allah. Habis Fatih, Khalif, terus Hafid, terus Rashid, terus Alif, terus Farhan. Naam. Ya, saya kasih masih ada waktu 2 menit untuk bertanya. Silakan yang mau bertanya. Kalau ada yang mau bertanya ya udah. Ustaz yang tanya ya. Enggak ada? Belum aja. Udah? Silakan. Nah, jadi saya kasih sembari saat nunggu kalian bertanya ini teman-teman. Nah, ini kita tulangi lagi. Jadi kini ada kata aina, terus ada kata alkitab. Ini di mana buku itu? Buku itu. Jadi kalau ada pertanyaan seperti ini, maka jawabnya itu yang ditanyakan dulu. Disebutkan kata yang ditanyakan dulu. Nah, misalkan katanya yang ditanyakan di sini apa? Kitab. Maka kalian harus sebut kitab. Walaupun sebenarnya benar kalau kalian langsung bilang faukol maktab itu benar, boleh banget. Tapi sebaiknya ini sebutin dulu nih, sebutin dulu katanya nih yang ditanyakan. Aina alkitab, alkitab fauqo almaktab. Nah, gitu ya. Atau diganti kata ganti juga boleh, tapi itu nanti. Nah, ini nih nanti ya. Kalau dikata kata ganti, aina huwa, aina hiya itu nanti. Pelan-pelan. Di mana dia, di mana kamu laki-laki, di mana dia perempuan itu nanti, ba'din. Nah ini ya, jadi kalau di sini aina alkitab, maka kalian jawab juga alkitab fauqa almaktab. Nah gitu ya. Terus juga misalkan di sini aina warok malika, di mana kertasnya malika, ditambahkan imbuhannya di belakangnya ya teman-teman, ditambahkan imbuhannya, jangan di mana kertas malika, walaupun benar tapi bagusnya aina di mana kertasnya malika, karena di situ ada penyandaran, ada idhofah ya. Terima kasih banyak. Kalau nggak ada yang telepon, jadi Ustaz telepon aja sendiri. Kalau ada yang bertanya, berarti Ustaz yang nanya. Ya, maksudnya gitu. Ini ada Hanif, Fawas, Ryan, Hussein. Hanif, Fawas, Ryan, Hussein, siap-siap ya. Mana nih? Sebentar. Fawas, Hussein, Hanif, sama Ryan. Oke. Assalamualaikum. Assalamualaikum ya Fawas, wa ya Hussein, wa ya Hanif, wa ya Ryan. Nam. Kaifa halukum ayuhat tulab? Nam. Ya Hanif, kaifa haluka ya Hanif? Fawas, kaifa haluka ya Fawas? Fawas, kaifa haluk? Oke, Ryan kaifa haluka ya Ryan? Alhamdulillah. Oke, Hussein kaifa haluka ya Hussein? Alhamdulillah. Sebelum saya tanya, suara YouTube-nya dikecilin teman-teman. Suara YouTube-nya dikecilin dulu biar enggak ada feedback, dikecilin dulu ya. Kalian dengarnya lewat ini telepon WhatsApp aja ya. 6. Hanif, say hello to Fawaz and Ryan and Hussein. Okay, thank you. And you, okay. Fawas say, afwan, don't say hello, don't assalamualaikum. Say hello, assalamualaikum to ya Hanif. Repeat, say assalamualaikum to Fawas, assalamualaikum to the Ryan and Hussein. Say salam.
Naam. And you too, Fawas. Fawas, you too say salam to Hanif and Ryan and Hussein. And Ryan too say salam to Fawas, Hanif and Hussein and Hussein. To the your friend Ryan, Fawas and Hanif. Come on. Nah. Mumtaz Jidan. Oke. Okay. How was you number 1? And Hussein you number 2? And Ah Hanif. No. How was you number 1? Ryan number 1. And Hanif number 2. Hussein number 3. How was number 4? Okay, come on Ryan, please read. Oh, column. What this one? What this? Anif number 2. Mm-hmm. Good. 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 Gurfah. Gurfah. Good. Good, Mumtaz Jidan, Barakallahu Fika ya Ryan. What the meaning ya Ryan? What the meaning? Pulpen. Mm-hmm. Ahmad. Pulpennya Ahmad. Pulpennya Ahmad. Good. Papa. Good. Good. What the meaning, wa? Good. 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 What? Di dalam. What the meaning gurfa? What the meaning gurfa ya, Ryan? Kamar. Tidur. Kamar tidurnya. Kamar tidurnya. Good. Masya Allah. Barakallahu fika ya, Ryan. Mumtaz Jidan. And then Ah Hanif. Number 2. Number 3, who number 3? Fawas, yes. You number 3 Fawas or number 4? Ayo Hanif, number 2, Ah Hanif. Good. 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 No. Good. Good. Masya Allah, Mumtaz. Good. 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 Masya Allah. What the meaning ya Hanif? What the meaning? Mm-hmm. Good. Kita bawa di
Oh, tahta. What the meaning tahta ya, Anif? Di bawah. Good. Fi, mana Fi? What the meaning Fi ya, Hanif? Good. Gurfah, what the meaning gurfah? Kamar. Good, 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 good. Masya Allah, Masya Allah. Azim. Kamar. Nada, yes, yes, yes. Yes, nada. Allah azim, mumtaz jiddan, barakallahu fika ya Anif. And then bawas number 3. Good. What the meaning ya Fawas? What the meaning? Ini. Buku ini. Buku ini di atas meja. Good. Di mana buku Ahmad? Allah mumtaz jiddan ya. Bukunya Ahmad. Mumtaz jiddan ya Fawas. Masya Allah. Barakallahu fika. And then Fawas. Fawas. Hussein, Hussein. Number 4. Gurfah Adifa. Adifa. Oke. Okay. What the meaning ya Hussein? Masya Allah mumtaz jiddan. What the meaning? Tas ini. Hah? Dan pulpen ini dan kertas itu bawah meja itu. Kitab mau mana kitab? Kitab mana kitab ya Husen? Bawah buku itu. Yes. Dan ini buku itu. Dan buku itu. Dan buku itu di kamar. Kamar. Good. Masya Allah barakallahu fikum ayuhat tulab. Syukuran lakum. Assalamualaikum. Nam 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 nam. And then after Hussein, Faizan, Aga, Zaki, Fatih, Wangin, Khalif. Wait wait. Aga, Faizan, Fatih, Khalif, Zaki Zaki. Zaki. Naam. Assalamualaikum ya.
Aga Danis. Assalamualaikum ya Khalif. Naam. Oke. Number one is who is? Zaki, number one Zaki, number two Danis, number three Aga, number four Danis Aga Isem, number three is Khalif, number four is Faizan, number five is who is Hati, okay? Oke, okay, Zaki number one, please. Kolam Ahmad. Tahta. Good. Alkitab. Good. Wa Alkitab fi Ubah. Good. Ahmad. Good. What the meaning ya Zaki? What the meaning? What the meaning? Masya Allah, Fatih Kefaluk. Good. Dan buku di kamar Ahmad. Good. Mumtaji dan number two. Number two. Who? Agak. Number two. Agak. Come on, agak. Danis. Number two, Danis. Aina. Danis. Oke, Faizan. Number 2 Faizan, number 2. Read Faizan, read. Danis. You can hear me? Bisa dengar enggak Danis? Danis baca number 2 Danis. Danis. Aina. Aina. Mm-hmm. Good. 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 Fi, good. Good. What the meaning? Danis, what the meaning? Good. 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 Tahta, what the meaning tahta? Good. 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 Allah mumtajidan. Khalif number 3 Khalif. Good. 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 Pokok. Alkitab. Pokok al-maktab. This one maktab ya Khalif. Al-maktab.
Wa air. Kitab Ahmad. Good. What the meaning? What the meaning? Hurry up. Ini buku di atas meja. Good. Dan ini. Nih, Aina, Aina. What the meaning Aina? Good. Buku. Bukunya Ahmad. Good. Oke, hurry up. Faizan, Faizan number 4. Hurry up Faizan number 4. Everyone, YouTube-nya dikecilin, suara YouTube-nya dikecilin, suara YouTube-nya dikecilin, suara YouTube-nya dikecilin, suara YouTube-nya dikecilin dulu teman-teman. Zaki, Khalif, sama Dani, suara YouTube-nya dikecilin. Hadi. Ah, iya Pak Zaki. Saya nggak nonton YouTube. Oh ya udah, kamu nggak nonton YouTube. Ayo, Zaki, Faizan. Hadihi. Good. 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 Alwat. Alkitab. Good. Good. Good, 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 good. Seru aja. What? Hah? Figur fah. This one? Adifa. Good. What the meaning? What the meaning ya Faizan? Mumtaz Jidan Barakallahu Fika. What the meaning ya Faizan? Itu. Ya itu. Ini bukan itu. Ini. Itu. Ah. Ini. Akibah. What the meaning akibah? Ini tas. Tas. Buku. Dan. Tas ini. Ya tas ini dan. Dan. Betul. Pulpen. Betul, masya Allah. Pulpen. Ini. Betul sekali. Ini terus. Dan bagus. Dan kawan-kawan, warok, kemana warok ya Faizan? Kertas di bawah buku. Bagus sekali. Dan buku di dalam kamar tidur. Pinter, masya Allah. Wasil Adifa. Oh, masya Allah. Mumtaz Jidan.
Masya Allah. Mumtaz Jidan ya Fizan. Fatih, Masya Allah. Fatih, number 5, come on. Masya Allah. Good. This one Aulia. Wilgurfa. Good, good, good. Masya Allah, barakallahu fiik. Wa. Good. Wa al-qalam, good. Good, good, good. Al-maktab, good. Good, 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 good. Fi, good, good. Good. Allah, Mumtaz Jidan, barakallahu fiik, Masya Allah. Keren, keren. What the meaning ya, Fatih, what the meaning? Mumtaz Jidan, Mumtaz. What the meaning ya, Fatih? What the meaning? Jam itu di dalam. Di dalam. Di dalam. Kawan tidurnya? Au? Aulia. Good, Aulia. Dan? Yes, yes, yes. Di bawah, good. Maktab, what the meaning maktab? Maktab, bang. Meja ya benar, meja. Masya Allah. Muntas, muntas. Fi. Di. Good, good. Kamarnya? Kamar tidurnya, good. Masya Allah, Mumtaz Jidan ya Fatih. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Good, good, Mumtaz Jidan. Oke, syukuran aku metulak. Syukuran ya Aga, Fatih, Faizan, Khalif, and Zaki, syukuran. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nam, 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 nam. Masya Allah. Dan al-waqat qadinta ya ayuhatulab. Naktafi bihadal qadar. Minni jazilu syukri wa minallahi azimul ajri. Hayya naqra ad-du'a al-ikhtitam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.